akhirnya guys, kita sudah sampai lagi di kota Kinabalu sebelum besok balik. Semalam lagi kita akan tinggal di sini. Hari ini aku istirahat dulu dan mau cek semuanya. Tuh ada si Nathan di belakang. Mau ya nanti mau ke waterfront dulu, terus juga menurunkan kecapean lah. Ya baru besok akan balik ke Jakarta. Bye bye. Thank you.
Malaysia Madani ya, itu yang artinya itu bertekad, berteguh satu dan bertumbuh ya bersama dan tetap rukun. Nah, itu semua lah itu ada rukun semua. Dan satu hal lagi di sini, ini mereka ngadain untuk gerak jalan atau mengadain paradenya itu, pawainya itu merupakan seluruh ormas-ormas yang ada di kota sini, yang ada di kota Kinabalu, ya dari daerah Sabah sebenarnya, dari negara bagian Sabah, negara bagian Malaysia, terutama di Sabah. Dan itu panjang banget paradenya di sana itu, dan ini sangat ramai sekali. Dan sudah dimulai dari antrian itu dari jam 6 pagi dan sekarang sudah jam 8, hampir mau jam 9, tapi belum selesai karena itu banyak banget. Semua dari ormas-ormas, dari sekolahan, terus juga ada organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan semua itu mengadakan long march gitu loh. Dari ujung sana, kayak kemungkinan sih mereka melewati itu jalan utama dari kota Kinabalu. Dan perayaan untuk kemerdekaan Malaysia ini itu diadakan di 3 kota besar, yaitu pertama pasti yaitu dari negara dari Malaysia bagian peninsula, yaitu di Kuala Lumpur. Yang kedua negara dari bagian Sarawak, yaitu di kota Kuching. Dan yang ketiga yaitu dari Sabah, yang tempat di Johor Bahru sekarang berdiri, yaitu di kota Kinabalu. Sekarang Jok Opa mau balik dulu ya, sudah cukup lah untuk jalan-jalannya kali ini, dan kita akan balik dulu sampai balik ke negara Jok Opa lah, Indonesia. Sebagai informasi tambahan, Malaysia itu merdeka itu di tahun 1957 dan Indonesia di tahun 1945. Jadi kurang lebih antara Indonesia dan Malaysia itu kemerdekaannya itu berbeza 12 tahun ya, 2, 1, 2, jadi 12 tahun berbeza. Oke. Jadi Indonesia itu ya pasti lebih dulu merdekanya dibandingkan dengan Malaysia. Tetapi kalau dilihat apakah Malaysia lebih maju dari Indonesia ataukah Indonesia lebih maju dari Malaysia, kalian bisa ya perkirakan sendiri, dan kalian bisa berpikir sendiri ya. Silakan komen di bawah, jangan lupa apakah Indonesia lebih maju atau Malaysia lebih maju, karena kita berbeda 12 tahun kemerdekaannya dan lebih dulu Indonesia.